apa deh, ngapa? Syedar Alun, puluhan siswa SD Ikan Rul Quran Ingin Jaya Aceh Besar diajak oleh para guru mengunjungi perhelatan Pentas Pai Nasional ke-8 tahun 2017 yang berlangsung di Taman Ratu Saifuddin Lamprit, Banda Aceh. Di tempat itu, mereka diajak belajar dan mengasah kreativitas. Stan milik Kan Kemenang Aceh Besar dan Kanwil Kemenang Aceh yang berada berdekatan menjadi tujuan para siswa. Mereka tampak mendaur barang bekas menjadi hasil karya seni seperti bunga dan bola. Pentas Pai Nasional, jadi hari ini alhamdulillah stan kita di Aceh Besar dikunjungi oleh anak-anak sekolah yang cukup ramai. Kebetulan hari ini yang gilirannya SD Ikan Nurul Quran yang ada di Lamsayun Aceh Besar. Dan alhamdulillah mereka hari ini ada selain menikmati stan pameran, mereka juga melaksanakan prakarya kegiatan kreativitas anak, kreativitas tangan yang langsung dipraktekkan di sini. Gitu. Mereka membuat dari barang bekas, dari sarung apel menjadi bunga. Ini temanya hubungannya dengan Pai adalah bagaimana menjaga kebersihan lingkungan. Jadi yang tadinya orang pikir itu sampah ternyata bisa dimanfaatkan untuk bahan-bahan yang berguna, menjadi bahkan layak jual gitu Pak. Tema kita di Aceh Besar, stand pameran Aceh Besar adalah sejarah peradaban Islam. Di selain sejumlah naskah-naskah, buku-buku yang disiapkan, juga kita di sini juga menayangkan sejumlah film-film dokumenter yang terkait dengan sejarah perkembangan Islam khususnya di Aceh dan juga sejarah Aceh, termasuk sejarah juga saat tsunami dan gempa yang melanda Aceh 2004 yang lalu. Dan alhamdulillah ini sangat berkesan, terutama bagi saudara-saudara kita yang datang dari seluruh provinsi di Indonesia. Terima kasih Pak. Diharapkan anak-anak akan lebih mencintai agama dan wawasan agama, termasuk seni kreativitasnya. Mereka juga antusias menggunakan teleskop yang ada di stan Kanwil Kemenang Aceh. Dari Banda Aceh, Hari Mahardika, Serambi On TV.